ini nang berbahagia. Sebelum saya mulai, saya punya pantun nih. Ke rumah Bang Randy bawa burung dara. Kenalin, nama saya Libran. Saya Dila. Dan saya Ara. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam. Nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa afdalil makhluqat wa khairil anam wa nuril zalam huwa sayyidil anbiya wa rusuli wal ajam yakni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi anjumil ulumil wal hikam. Amma ba'du. Tiada pantas kata dan bahasa selain mengucapkan syukur alhamdulillah sebagai puji-pujian yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba utusannya. Yang terhormat para alim ulama, tokoh masyarakat, astajid dan ustajad, yang kami hormati lembaga masyarakat, lurah limo, ketua RW, ketua RW, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, serta santri PA Anissa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatkan untuk kita tidak pernah hutur, maka dari itu tidak ada alasan untuk kita selalu bahagia dan bersyukur. Salawat serta salam tidak lupa kita hadirkan kepada manusia agung yang namanya selalu disanjung, yang tidak pernah ke Bogor, tapi namanya selalu tersohor. Dari zamannya naik kereta sampai zamannya naik Toyota. Yang memiliki akhlak mulia yang kadang-kadang melebihi adik mulia. Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami selaku MC untuk membacakan susunan acara Maulid Nabi pada malam hari ini. Pertama-tama ada pembukaan, kedua kreasi anak-anak, yang ketiga pembacaan rawi, yang keempat sambutan-sambutan, kelima pembacaan ayat suci Al-Qur'an, keenam ceramah agama, penutup dan doa. Pembukaan. Mari kita buka rangkaian acara Maulid Nabi dengan membaca suratul Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar. Berikut penampilan santri musola Anissa. Yang pertama, tarian Muhammad Nabiku, Muhammad pemimpinku. Kepada Farisa dan kawan-kawan, kami persilahkan.
bagi semua. Bagi yang sudah tampil masuk ke dalam kembali dalam musola. Untuk ibu-ibu ditempatkan di posisi di dalam musola ibu. Bagi yang sudah naik pentas masuk lagi ke musola. Ya, tepuk tangan dulu untuk penampilan anak tadi. Nah, selanjutnya, syair kisah Rasul kepada Alvin dan kawan-kawan, kami silakan.
Oi. Yanto.
Selanjutnya, sifat 2 kepada Maza dan kawan-kawan, kami bersilakan. Selanjutnya, Nazam 20 kepada Moza dan kawan-kawan, silahkan. Kami akan
warahmatullahi wabarakatuh.